Bapak ibu saudara, kalau ada yang tersinggung dengan firman yang saya sampaikan, saya kasih tahu, Tuhan mengasihimu. Kalau orang masih tersinggung dengan firman, tapi jangan hanya tersinggung ya. Mari kita berbenah, evaluasi, introspeksi, koreksi diri apakah kita sudah sesuai dengan jalur rel kebenaran firman. Dengarkan baik, kereta api tidak akan sampai ke tujuan kalau lari dan keluar dari rel. Kita juga tidak akan sampai ke tujuan yang Tuhan rancangkan bagi kita kalau kita lari dari rel kebenaran firman Tuhan. Ketaatan, kesetiaan kita memelihara firman menjadi jaminan bagi kita oleh kasih karunia-Nya untuk kita sampai kepada tujuan yang Tuhan tentukan.